佢話應該出街嘛。我行啦。嗯。一百隻啦。係啊。七定係嘛？係啊。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skyline. Kau tuh ngantuk tuh, ya. Kali ini saya kontennya masak ya. Kalau saya ngantuk ini untuk saya blank. Lapar utak blank, ngantuk pun utak blank ya. Jadi capek sebenarnya. Hari ini hujan-hujan, rintik-rintik, mengundang hati yang tidak enak. Pengen turun, ngopi. Ya kita masak. Cara memilih sapi, daging sapi yang bagus ya. Lihat ya, ini ada serat-seratnya, warnanya putih, ini bagus ini. Nah, kalau yang seperti ini namanya daging sapi kurus ya. Ini daging sapi kurus juga ya. Ini kalau dioseng-oseng rasanya bisa dagingnya kurang lembut ya. Mangganya ini dan ini, kenapa masih mahalan ini? Dikarenakan memang bagus ya. Kita cari lagi yang lebih bagus lagi, adakah? Nah, ini serat-seratnya ini kurus ini. Lumayanlah tengah-tengah, lihatan ada kayak seperti bunga-bunganya kan? Garis-garisnya. Ini sebenarnya bagus ini. Harganya 36 ya. 35,9. Tapi ini saya naksir yang ini nih. Ini bagus ini. Ya. Kita sedang cari pare ya, tapi kok enggak ada pare hari ini. Pare oseng anu ya, adanya ini. Apa beli asparagus saja ya, berapa harganya? Kalau dua harganya sekian. Asparagus apa ya? Parenya enggak ada loh. Enggak ada pare. Gimana? Jadi beli ini apa? Asparagusnya? Kita masak pare apa asparagusin? Apain beli roti ya? Aku kok udah lama nggak makan roti saya. Ini yang tebal banget. Wah, iki enak iki lek di anu jadi roti bakar ya. Tapi aku pengen belinya yang tipis-tipis kok nggak ada ya. Mana? Pengen beli yang tipis, aku nggak terlalu suka yang tebal-tebal, nggak habis. Ini dia tipis-tipis. Ini buah naga toh, kalau di Indonesia yang warna merah itu bagus ya, tapi yang kuning jauh lebih bagus. Cuman sayangnya kenapa kok bentuknya seperti ini ya, tuh cuman biasanya kan ininya nggak terlalu anu ya, agak sedikit tumpul ya, ini kok agak runcing-runcing kayak gini. Berapa itu harganya satu? Loh, kok nggak ada harganya? Ame gratisan ah. Ambil ini ya. Tiga, nggak perlu banyak. Jadi hari ini kita masak ini ya. Sapi, bawang bombay merah, ya. Terus kemudian asparagus sama ini. Sebenarnya boleh dikasih itu. Apa? Jamur telinga. Jamur kuping. Oke, mikir lagi. Beli apa lagi ya? Ini cuma satu kali masak saja. Sambil Joycam ya, sawi Cina. Let's go nonton ya. Oke, let's go, kita pulang. Usahakan daging sapinya itu ya masih merah meriah ya, seperti bendera Indonesia ya, merah meriah ya. Kemudian cara menganukan ini asparagus ya, caranya dikonjaki ini silitnya, pokoknya itu dikonjaki jatuh ya. Nah, pendek seperti ini biar enggak atos kan bongkoknya itu loh, apa bongkoknya bawahannya iya kan silitnya ya, opo sih raya, maksudnya bawahnya bagian sini itu seperti ini ya, dikoncai ya. Nah ini ada majikan saya enggak suka ini sama anu, harus diperintili dulu bentar. Kita perintili ya, dikarenakan kenapa sih orang Hong
singkong harus dipritili bunganya, dikarenakan bunganya itu yang mengandung banyak obat-obatan. Pas waktu disemprot itu rek, ya kan, di situ kan susah nyucinya ya, jadi kita seperti makan obat mes-mesan. Setelah ini dianukan, kemudian kita potong miring ya, seperti ini, potong miring, miring-miring, koyok kowe, utak mau miring. Cakem belum. Ya, kemudian kita ngomong masalah bawangnya. Apa? Ya Allah. Ini bawang seperti ini kan, bawang bombay. Bombay. Bawang bombay biasanya saya pakai yang putih, tetapi ini kenapa saya pakai yang merah? Karena yang merah itu lebih bagus ya. Nah, bukan rasanya doang, tapi lebih vitaminnya lebih bagus. Pokoknya intinya lebih bagus lah, lebih baik ya. Kita motongnya seperti ini. Maksudnya motongnya saya itu memanjang seperti ini ya. Ya bukan horizon ya, vertikal. Bukan horizon. Kalau saya dulu biasanya masak daging agak lamaan dikit atau ayam agak dilamain, saya motongnya seperti ini dulu. Tapi kalau saya yang ini oseng-oseng cepat, jadinya saya motongnya seperti ini. Ya. Kenapa Mbak? Apa bedanya? Beda, Dek. Kalau ini memanjang seperti ini, Dek, rasanya itu song-song teh. Rasanya itu ada krauk-krauknya ya kan. Tapi kalau kamu memutar seperti ini motongnya, itu bakalan lembek ya. Jadi kalau kita masak ayam, itu kan sudah masaknya agak lama. Itu kalau dilembekin itu rasanya manis. Enggak seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini kita memang sengaja buat krauk-krauk agar lebih nikmat, jadinya dioseng cepat ya. Jadi saya seperti ini. Ya. Kalau saya memutar seperti ini, maka lembek. Jadi ini bahan-bahannya ya, bukan materialnya ya, bahannya ya. Asparagus, kemson atau carrot, sama bawang putih, pastinya ini ya, sapi, dan juga bawang bombay merah. Nah ini nggak termasuk loh ya, tetapi saya masukkan dikarenakan sisanya sedikit, Mbah saya juga suka, jadi saya campur. Terus boleh dikasih wangi atau jamur. Aku kok selalu keingat jamur telinga toh rek. Jadi sayurnya udah masak terlebih dahulu karena ini masih cepat sekali. So, biar gak buang-buang tenaga. Sayurnya dibuang. Ini kan masih bersih ya, gak usah nyuci yang bersih. Suaranya jadi agak sedikit kami. Panaskan wajan. Beri sedikit minyak. Bawang putih masukkan. Masukkan sampai harum. Tadi belum masuk tadi masukkan sapi. Oke, sapinya terlebih dahulu ya. Diamkan, kalau mau goreng apa itu, tapi itu diamkan sebentar ya. Kemudian balik. Seperti ini saja. Karena ada bau harum sapi, sedikit minyak, masukkan telurnya.
kebanyakan vitaminnya hari ini. Masukkan asparagusnya. Masukkan kacangnya. Masukkan sayurnya. Pokoknya jemplungkan juga. Baunya harum sudah. Masih sedikit garam. Perasa. Sudah habis ini perasa saya. Kecing. Masako. Tutup sejenak. Aku hari ini malas bikin video, tapi ya untuk memasak. Bukan sapinya. Aku sebentar. Tambahan air aci ya. Yuk. Air aci itu tambah air tepung, ditambahin air dikit ya, gitu ya kan. Mantap. Nah, ini jadinya dulu. Ya. Ini saya kasih pepper banyak ini. Kalau Anda enggak suka pakai pepper, enggak usah dipakai pepper ya. Paprika pembak anu lo lada hitam. Ya, kalau sampean ada yang kasih lada, silakan enggak dikasih ya, enggak apa-apa.